Oke, halo teman-teman, dan kembali lagi di channelnya Azmi Gaming ya guys ya. Oke, di game kali ini gue sedang memainkan game yang namanya Pro League Soccer ya teman-teman ya. Ini gue lagi make Indonesia dan di sini gue lagi main Asian Nations League. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, season 1 minggu pertama. Ini gue nggak tahu ya apakah ini kejuaraan, apakah ini liga, cuman yang pasti itu peringkat 1 sampai 4 itu nanti advance maju ke Asia Cup atau Piala Asia, teman-teman. Gue juga belum terlalu ini ya, belum terlalu ngetes-ngetes banyak. Oke, di sini kita melawan Uzbekistan, teman-teman ya. Indonesia versus Uzbekistan, coba kita lihat dulu, kita lihat squad kita. Oke, oh ya, ini pemain Indonesia yang sekarang ya. Egy Maulana, tuh Rafael Struik, Sananta, Caraka, Ivar Jenner. Ini kipernya Adi Satrio dan siapa ini ya? N Argawin siapa ya? Nggak terlalu kenal temen-temen ya. Oke, kipernya kayaknya ini aja nih ya, Adi Satrio aja. Ada Rizky Rido juga. Oh, ada Arhan Pratama. Tuh ada Walls, ada Rizky Rido, ada Justin Hapner juga. Wah, ini pemain-pemain baru sih. Terus untuk substitusnya juga bentar. Tuh ada Mangku Alam, ada Elkan Bagot juga teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya udah update, cuma nanti mungkin akan gua rubah-rubah namanya ya sesuai dengan squad yang sekarang. Egy ada nggak sih Egy ya? Oke, ini dia Uzbekistan pakai baju biru dan kita Indonesia pakai baju merah teman-teman. Oke, ini dapat langsung teman-teman. Sananta menyerang dari sisi kanan, di shoot udah tiang teman-teman. Aduh, tiang, nyaris. Kesalahan tadi ya pemain Uzbekistan ya. Aduh, tiang, sayang sekali teman-teman. Oke, langsung umpan jauh. Oke, ini dia walls. Dapat nggak? Aduh, oke. Ah, ini dia gini. Oke, dapat. Oke, main pelan aja kita ya. Coba kita nyerang dari sisi, aduh, dijaga lagi. Oke, coba kita langsung main ke tengah aja. Umpan dulu jauh, sip. Oke, di sebelah kiri ada Caraka. Langsung ke tengah. Oke, aduh. Nyaris lagi, teman-teman. Padahal di depan-depan mulut gawang berdua bisa-bisanya kagak kena juga. Oke ya, throw in. Kita ya harus ya. Tadi dia yang buang kipernya kan. Oke, ini dia Ipar Jenner. Arhan. Oh, dibalikin lagi. Yo, Jenner. Umpan ke tengah aja. Siapa di tengah? Aduh, terlalu buru-buru sih teman-teman ya, terlalu buru-buru. Ini Sananta ini R-nya apa ya? Jujur aja teman-teman, gue sebenarnya nggak terlalu seneng bola sih ya. Oke, ini Egy. Cuman gue tau lah beberapa ada suka lewat di beranda-beranda sosmed. Arhan, wih, taruh, ini terlalu rapet banget sih, nggak dikasih celah, susah. Oke, coba kita balik dulu. Taruh. Oke, coba masukin ke tengah. Sip. Ipan Jenner masih mencari teman dia. Aduh, dikejar tuh. Oke. Kok ke sana ngumpannya? Tus. Ah, melebar banget teman-teman ya. Sayang banget membuang-buang kesempatan. Oke, balik lagi nih teman-teman. Arahan. Jangan dibuang-buang kesempatannya. Aduh. Dia backnya tuh banyak banget teman-teman. Dapat dong. Oke. Oke, dapat. Klok. M-nya apa ini? Gue nggak tahu nih. Ya ampun. Ini kayaknya pemain Uzbekistan ini tinggi-tinggi banget ya, teman-teman. Oke, ini kita coba nyerang lagi. Coba kita dari sebelah sini ya. Ilman Caraka. Ayo. Coba kita main lebar dulu. Sip, depan muka. Sip. Oke, teman-teman. Rafael Struik. Di depan apa di oh iya Rafael Struik striker ya, striker tapi striker sayap teman-teman. Oke, di menit 34 Rafael Struik berhasil membobol gawang Uzbekistan teman-teman. 1-0 di babak pertama teman-teman. Oke, di dia Sananta berhasil lagi. Ayo kiper maju dong. Dus. Tiang lagi teman-teman. Dus. Aduh, nyaris saja teman-teman ya. Gak apa-apa. Kita coba lagi. Masih banyak dan kita masih unggul 1-0 sih, jadi kita mainnya kayaknya untuk bertahannya agak-agak mungkin akan kita mundurin aja teman-teman ya.
ini ya. Jenner kita taruh sini aja. Kita main bertahan aja. Karena jujur aja, gue juga masih belajar-belajar. Egi, Egi, aduh, aduh. Justin Hubner, ayo dibayang-bayangi. Justin Hubner dapet, mantap sekali. Ke tengah siapa ini? Sananta, Sananta, ayo maju, 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 maju. Strik, strik, strik. Ayo ini strik harusnya berhasil sih. Oh, ada teman, ada teman, ada teman. Ada teman di sebelah sana. Shooting, aduh. Caraka itu ya. Di sebelah situ, di sebelah kanan sih Caraka itu. Aduh, sayang banget teman-teman. Udah cakep depan muka sebenarnya teman-teman. Depan mulut gawang tapi belum bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Sip, aduh. Oke, walls, 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 walls. Ayo, 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 ayo. Cari teman, cari teman, cari teman. Lagi depan muka lagi, sip. Sananta, R ini R-nya apa ya teman-teman? Gue nggak tahu lah R-nya. 2-0 teman-teman Uzbekistan takluk di babak pertama teman-teman ya. Oke, berarti di sebelah kanan itu Sananta, di tengah itu cara gimana sih formasinya? Gue juga nggak tahu ini. Oh, di sebelah kanan Struik, di tengah itu Sananta, di sebelah kiri pertahanan musuh itu Caraka, teman-teman. Oke, gue akan apalin teman-teman ya. Gue nggak tahu ya. Sekuat-sekuat Indonesia. Mungkin kalian bisa komen nanti di bawah ya. Siapa, terus posisinya di mana, ntar gue rubah-rubah namanya. Oke, Struik, Struik mencoba memberikan umpan terobosan baik sekali. Aduh, dihadang langsung teman-teman. Teman Uzbekistan sana tinggi-tinggi dari tadi susah banget loh kalau misalnya main. Nah. Kalau misalnya main dari sini terus kita umpan ke tengah tuh kena mulu sama pemain mereka loh. Dapat. Aduh. Sananta, Sananta. Aduh, sayang sekali ya. Oke, ini dia. Babak pertama sudah selesai. Kita lihat Struik dan Sananta, teman-teman ya. Skornya dari striker semua dua-duanya. Penguasaan bolanya oke lah, kita menang. Terus Uzbekistan nggak nyerang loh sama sekali. Tackle 5, corner 1 kali tadi ya. Iya benar, corner 1 kali. Oke, sekarang coba dicoba lagi ya. Coba-coba dari cara kasih dari sebelah sini. Masuk ke tengah, shooting. Aduh, nggak dapet. Tinggi loh pemain-pemain Uzbekistan ini. Bisa nggak ya dimodif begitu ya? Oke, dapat Egi. Caraka lagi, Caraka lagi, Caraka lagi. Coba umpan langsung ke tengah. Oke. Ya ampun. Struik, struik. Aduh. Sebenarnya umpan-umpannya udah matang, teman-teman. Cuman tuh. Selalu gagal di eksekusi, teman-teman. Proses eksekusinya selalu gagal. Nah. Egi, Egi, Egi. Ya, kok ke sana umpannya? Selalu bagus sebenarnya teman-teman ya, umpan dari tadi tuh cuman kurang ini aja sih penutupannya. Sip, dapat Egi. Aduh, mundur dulu, mundur dulu. Ayo Abner, Abner, hadang, hadang, hadang. Kejar, 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 kejar. Arhan, Arhan. Sip. Nah, oke, kita main santai dulu. Ini dia Sananta, Sananta berarti di sini Struik. Oke, sip, bener. Kayaknya gue udah mulai hafal ya, berarti di sono Caraka. Coba kita umpan ke Caraka, teman-teman. Caraka, maju. Push. Aduh. Sayang sekali, teman-teman ya. Tuh, kipernya juga kuat sebenarnya sih. Oke, aduh gak dapet. Ih, tadi gue sliding aturannya. Hapner, aduh gak dapet juga. Oke, Egi Maulana, Egi Maulana. M clock ini, M ini, M ini apa ya M nya ya. Oke, mulai menyerang mereka ya. Oke, diumpan dulu. Aduh, jauh banget umpannya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Santai dulu, santai. 63 teman-teman udah. Kita masih unggul 2-0. Aw, 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 aw. Wih, di blok bagus banget. Aduh, buset. Tiang. Hampir aja teman-teman yang deg-degan sekali teman-teman. Lolos loh kipernya. Gak bisa loh kipernya. Hampir aja kebobolan teman-teman. Tiang masih diselamatkan dengan tiang. Oke, Caraka. Caraka coba dia. Aduh, banyak banget sih backnya. Coba gua kesana dulu, udah pusing gua nih. Baunya kemana nih? Wait, 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 wait. Oh, tuh ada orang. Coba ke belakang dulu. Awas. Ya ampun. Oke, kita. Eh, dia ya. S-Walls, aduh nggak dapet dong. Menit 71 teman-teman dan belum ada perubahan, masih 2-0 teman-teman ya. Ambil M clock.
Yo, ya ngumpan kemana lagi nih? Egi Maulana, dapat. Sip, sip. Lu, 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 lu. Jangan dong, jangan dong. Malah ditendang ke temen dia gimana sih? Nah, apa santai. Menit ke 75, teman-teman. Masih aman, masih aman. Oke, 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 oke. Santai, santai, santai. Awas, awas. Eh, backnya pada kemana ini? Oke, buang aja dah. Nyari aman aja kita ya. Oke, Sananta, Sananta. Umpan dulu ke bawah. Ayo, 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 strike. Nanti kita balik lagi ke Sananta, teman-teman ya. Aduh, Sanantanya nggak maju lagi. Yah. Ah, wow. Oke, dia lagi bangun serangan. Ayo, Rizky Ridho. Rizky Ridho, bayang-bayangin. Ambil, aduh. Gesit banget ya. Aduh, 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 gesit banget semua. Oke, umpannya udah mulai matang nih. Sebagai stunning, ngeri nih. Egi, Egi. Egi, aduh, gak dapet. Arhan, aduh gak dapet juga. Ya, ya, ya. Au, hampir, teman-teman. Oke, cara kalah lagi. Ayo, 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 kosong nih, kosong nih, kosong nih. Ayo, berhasil. Pasti berhasil. Sip. Bola rebound, aduh. Dua kali, teman-teman. Selalu gagal di eksekusinya sih. Umpannya udah mantep banget, teman-teman. Nanti gue pelajarin lagi ya masalah penyerangannya. Sama gue mungkin ganti-ganti pemain juga, teman-teman. Hah. Dapat. Oke, strike. Nah, ini gol nih. Ini 3-0 nih, lihat ini. Ayo, ayo. Caraka, Caraka, siap-siap Caraka. Yo, mantap. Ya ampun. Masih aja loh. Kuat banget kipernya. Tuh, bayangin. Jarak segitu. Masih bisa ditepis. Woi, ngapain dia? Woi. Oke, tambahnya 7 banyak banget sih. Oke, Rizky Ridho mencoba mengejar. Sip, dapat, aduh enggak ya. Oke, oke dikerjain kita ini sama pemain-pemain Uzbekistan ini. Buang aja. Au. Santai, 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 santai. Tenang, tenang, tenang. Oke. Habis teman-teman ya, Asian Nations League. Gue nggak tahu ya ini dia mainnya liga apa kejuaraan sih, gue harap sih kejuaraan ya. Oke. Rafael Struik dan Sananta. Scorer ya. 2-0 teman-teman. Keserang abis sih sebenarnya Uzbekistan. Uzbekistannya kagak nyerang. Kagak dapat kesempatan menyerang yang banyak ya. Oke, ini dia hasilnya dari pertandingan lain, teman-teman. Filipina 2-0. Wih, Saudi Arabia 4-0 membantai Bahrain. Berarti peringkat satunya Arab ya berarti ya sekarang ya. Nah, peringkat satunya Arab, peringkat duanya kita, teman-teman ya. Sama sebenarnya sama Filipina, cuman mungkin karena kita hitungannya player satu ya, jadi dihitung ya, diunggulin lah. 4 posisi ini masuk ke Asia Cup, teman-teman. Coba kita lihat. Ada salah. Ini ya. Tuh S Aldausari, teman-teman. Ngegolinnya 2 dia. Terus untuk asisnya, oke ya. Asisnya kita Walsh ya dapat 1. Tuh, oke. Terus save-nya. Ini save-nya ngitungnya bagaimana ini? Yellow card udah ada. Wih, yellow card tuh udah banyak banget yellow card. Kartu merah belum ada lah. Tapi kok ada nama kita di sini ya? Gimana maksudnya ya? Oke ya teman-teman ya, langsung aja nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya. Gua akan ya ngapal-ngapalin sama sekalian ngerubah-ngerubah ini nama-namanya nih. Padahal ini gua udah rubah tuh Hernando Ari kan kipernya Indonesia sekarang kan. Tapi kenapa jadi tadi jadi Nadeo, gua heran itu. Nah, terus nanti akan gua rubah-rubah ya. Ini ada Elkan Bagot udah ada. Ntar kalian gua ngapalin nama. Kalian gua rubah-rubah juga namanya. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. And see you in the next video.